Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara melakukan pose Virabhadrasana Sri atau Warrior Sri. Yang harus kita lakukan adalah pada saat kita melakukan Virabhadrasana Sri, bahwa panggul kita harus tetap sejajar, panggul kita tertutup, tidak terbuka, karena biasa kita melakukan Virabhadrasana Sri itu panggul yang kakinya naik di atas agak sedikit terbuka seperti ini. Contohnya, perhatikan panggul saya ini agak sedikit terbuka. Bagaimana panggul ini agar tetap menghadap ke arah bawah sejajar dengan yang sebelahnya, kita harus memutar otot paha kanan, otot paha yang kakinya di atas. Dalam hal ini saya menggunakan kaki kanan, berarti otot paha kanan berputar ke arah dalam. Perhatikan teman-teman, seperti ini. Saat menaikkan kaki ke arah atas Virabhadrasana 3, otot paha ini akan dengan sendirinya terbuka, berputar ke arah luar. Jadi yang harus kita lakukan, putar paha ini ke arah dalam dan pastikan kaki kita menghadap ke arah bawah, ke arah markas, sehingga panggul ini tetap sejajar. Lalu bawa tangan ke depan, siku lurus, berikanlah teman-teman cara melakukan pose Virabhadrasana Sri atau Warrior Sri. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share dan juga like serta subscribe sehingga channel saya bisa berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari yang saya bagikan ini. Terima kasih. Namaste.